kita lagi di Starbucks, kita lagi mau pesan minuman. Ini si Bapak Caper ini lagi mau pesan minuman. Apa nih? Gua pesan di Starbucks. Iya, Starbucks kita. Oke, kita lagi mau jalan balik dari Starbucks. Oh, jadi sebenarnya kita balik lagi ke vlog kita yang pertama kali. Vlog kita yang pertama kali. Kita bakal ngomong gimana caranya, gimana sih dua gimana koko, caranya apa nih? Dua koko berbeda ini bisa bertemu gitu kan. Yang satu tinggi bongsor, yang satu pendek. Pendek imut dan pantet muda. Itu juga pendek imut putih. Nah, itulah. Ya, makanya jadi stay tune aja. Long story short, nama gua Hoki, panggil Koko Hoki. Dan di sini ada Koko Willy. Koko Willy atau nama namanya Willy Remitalim yang butuh banget di teriakin. Kapan ya? Gua lupa nih. Oh ya, gitu ya. Oke, basically kita memang teman dari semenjak gua SMA dan bermain ke taman bersama. Jangan lupa follow Instagram gua di Hoki Audio dan gua di Epic Willy. Epic banget. Dan dia ini chef loh. Iya, gua cepet bekerja. Buset. Gua suka banget masak. Ya, ada yang banyak nanya ya kenapa gua nggak ikutan Master Chef? Kenapa? Because gua Oke, lesson number one pas lagi vlogging, yang nyetir nggak boleh pegang kamera. Oh ya? Nanti siap. Gue kan multitasking. Oh gitu ya? Kok gue nggak tahu? Gue itu teman baik gue apa bukan sih? Tapi kok nggak tahu lu lagi multitasking? Gitu. Oh iya dong, gue pasti multitasking dong. Kan gue bisa ngesamain tes. Nabrak. Oh, udah mulai capek ya. Ya udah kalau gitu, nanti lanjut lagi ke depan. Bye. Hai. Balik lagi ke kantornya Ko Hoki. Jadi back again kita bakal ngomongin gimana sih terbentuknya si Koko Caper ini, terus kita ini kenalnya dari mana gitu. Oke, nama gua Hoki ya, Koko Hoki, kita ulangi lagi dari pengenalan kita. Nama gua Hoki dan gue Willy. Koko Willy. Koko Willy itu seorang yang famous. Enggak. Kita lanjut. Oke, back lagi. Ya, gua harus menghindar dulu. Enggak lah, ngapain di sini? Enggak usah lah, enggak enak banget. Ini, kita pertama kali ketemu tuh like circa 8 tahun yang lalu, 9 tahun yang lalu. Ya gak sih? Gak ada yang lebih dong. Oh iya? Kita berapa tahun ya? Berapa tahun ya? This is what you get from that 14 years. Dari 14 tahun, it's 14. Kita bisa lihat it's bedanya 14. Okay, itu back lagi. So, dulu pertama kali kita kenal itu basically kita tiba-tiba Jadi Willy ini adalah temennya teman gue, ya kan? Terus pas ketemu kita main basket bareng. Nah pada saat main basket bareng kita ngobrol-ngobrol, tiba-tiba kita punya same interest deh. Something like that. Terus kita vlog. Ya udah kita jadi BFF sekarang. Coba try hard, hashtag try hard. Yes, okay.
Chappers, hashtag Chappers. Okay. There's the white line. Then jadi setelah itu 14 tahun. Nah, di pertengahan persahabatan kita ini tiba-tiba manusia ini mati lah. Alasannya karena kita belum berantem. Kayaknya ada deh, kita gak ngobrol selama sebulan. All by myself. Oke, jadi masanya tuh panjang banget, dia sampai hancurin botol shisha. Memorable kan? Yeah. 14 years, satu berantem. Terus that's something gitu loh. Terus udah gak lama kemudian, tiba-tiba Niarok udah di sana. Anyway, abis itu gue langsung ke Sydney. Gila kece deh. Karena gue pengen mencoba dunia bule. If you know what I mean. Okay. Next. Jadi dengan kesini cara have fun aja. Iyalah, kan gak harus ada Coco Willy untuk have fun ya. Okay, so keep cool and keep chopper. Let me take another selfie.